Halo pasukan bermarga. Selamat datang di adik abang. Abang awal. Abang awal. Dan ini bintang tamu kita. Sangat spesial. Kita mau ucapin terima kasih dulu sebelumnya untuk Opung Lulur. Terima kasih. Dan kami sedikit bakalan ngobrol sama Opung mengenai ya perjalanan hidup Opung dari kecil sampai sekarang. Kalau pertanyaan paling pertama, Opung dulu lahir dan sekolah tuh sampai tamat SMA di mana, Opung? Ya, saya lahir di apa ini, di mana namanya? Di Paranggitingan ya. Ya, dekat dekat apa? Dekat Simargala itu. Ya. Jadi saya umur 2 tahun atau 3 tahun mungkin ya di bawah ibu saya. Ikuti ayah saya kerja ke Caltech di Pekanbaru. Ya. Berarti dari situ Opung sekolah di Caltech. Ya, saya dari ya umur 3 tahun sampai SMA kelas 1 saya di sana. Sama kelas 1. Kelas 2-nya? Ya, kelas 2, 3 saya pindah ke Bandung. Bandung. Ini juga Batak Bandung, Kung. Batak Bandung. Iya, iya. Tapi Kung dari SMA emang udah kayak, wah ini aku bakal jadi TNI nih, gitu. Ada cita-cita ya, gitu. Kenapa masuk dulu tentara? Dulu waktu apa, Peri Permesta kan RPKD mendarat di Pekanbaru tahun 58 ya itu ya. Dan saya ketemu mereka di Rumbai. Di Rumbai. Jadi saya ingat tuh masih malam-malam, saya SD kelas berapa itu. Nah, itulah membuat saya pengen masuk tentara. Gara-gara ngelihat mereka mendarat di situ. Mereka menguasai Pekanbaru dengan jumlah yang kecil, mereka bisa segera mengkontrol apa namanya Pekanbaru. Jadi karena melihat mungkin tampilannya keren. Ya, keren. Ya. Jadi kan mana kalau masa kecil kita lihat sesuatu yang berkesan kan. Berkesan. Terus akhirnya pindahlah itu dari Bandung ke Magelang berarti ya, Bung? Ya, itu saya masuk Akademi Militer. Tapi ayah saya itu maunya saya harus ke ITB. Tapi saya ya mendaftar juga, tapi kebetulan diterima di Akmil lebih dulu ya. Saya langsung jadi lebih milih Akmilnya. Gitu. Berarti yang kuat pengen jadi tentaranya Opung ya? Ya, saya sendiri. Sama kayak saya itu tidak, ya. Kayak saya itu tidak suka saya jadi tentara. Gitu. Berarti betul sama kayak Bang Paulus ya, Opung. Ada hampir mirip-mirip. Kalau kita kan kecilnya, aku kan disuruh jadi mebel aja kan, gak usah kuliah, mebel aja. Kerja furniture. Kerja furniture. Itu dari Magelang, terus Opung balik lagi ke Bandung. Ya, kan setelah saya lulus, terus saya masuk Kopassus. Masuk Kopassus, saya latihan komando, saya lulus, kemudian saya penugasan kemana itu, ke Timur Tengah, ada waktu itu. Kontingen Indonesia waktu Oktober War itu bulan Oktober tahun 73 ya. Setelah itu saya bertugas berapa sampai setahun lebih lah di sana. Saya kembali. Kemudian tahun 75 ada operasi kita untuk masuk di tim-tim. Di tim-tim. Jadi saya terjunlah di sana di tahun 75 Desember gitu. Ya itu aja mulainya, terus dari situ ya, saya lamalah berkiprah di Kopassus. Sampai kemudian ya saya ditugaskan kemana-mana gitu, sekolah kemana-mana. Akhirnya ya apa, ya banyak kan persaingan-persaingan juga waktu itu, ada politik-politiknya juga. Ya sudah, jadi ya saya akhirnya dijadikan duta besar tahun 1999. Negara pertama. Ya, itu di anu di Singapura. Tapi saya bertugas itu hanya ya 6 bulan kali dubes itu. Karena kemudian April 2000 tahun 2000 saya dipanggil atau Maret kali dipanggil ke Indonesia oleh Gus Dur untuk jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Jadi situ saya selama 1,5 tahun saya jadi Menteri Perindak.
kemudian Gus Dur turun, ya saya ikut juga dilengserin. Ya, terus saya jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu, tapi ya itulah saya bilang selalu kemana-mana mystery of life kan. Jadi ya, karena saya berusaha itu kebetulan usaha saya juga bagus. Tapi tahun 2000 terus terpikir bikin nano, bikin sekolah. Bikin sekolah terus. Apa itu Pung? Kenapa bisa terpikir? Ya, saya lihat banyak kita kurang dalam apa pendidikan teknologi. Nah, saya hanya bikin dua bidang itu AI, artificial intelligence, dan kemudian di mana? Di biotech. Biotech. Jadi jadilah ini waktu itu politeknik. Del. Nah, politeknik Del itu namanya itu diambil anak-anak mereka yang bincang-bincang gitu. Akhirnya diambil dari baby boomer itu, buku di anak-anak di Amerika, mereka temukan Del, katanya one step ahead gitu. Selangkah di depan. Ya udah, itu jadi. Tapi tadi kan pikiran kita paling jumlah mahasiswanya ya 100 orang begitu. Tahu-tahu yang berkembang, saya berhenti pula jadi menteri. Tapi justru itu saya pikir misterinya, karena saya berhenti menteri, saya berusaha, juga mungkin bisnis saya sukses, ya berkembanglah ini sekolah ini. Akhirnya dalam tahun 2013 ya, 2012, kita tingkatkan jadi Institut Teknologi Del. Nah itu membuat sekolah ini makin bagus. Sekarang kan sudah di mana-mana ya, mereka ada bagus. Nah, kemudian, ya 10 tahun yang lalu, ya saya pikir-pikir perlu juga support dari satu SMA yang bagus gitu. Kita buatlah SMA Unggul itu. SMA Unggul Del. Nah, SMA Unggul Del ini memang tadinya hanya mau berapa? Satu angkatan tuh tadinya mau cuma 60 ya. Tapi sekarang udah berkembang ya jadi 150. 150 ya. Malah 160. Jadi kita mau coba ke 300 tapi lahannya ke 200. Tapi lahannya mungkin mencukup. Nah, ternyata dengan kesungguhan tim bekerja, SMA Unggul Del menjadi salah satu sekolah yang terbaik di Indonesia. Di kampung. Di kampung. Saya kemarin baru dapat kabar tahun ini atau tahun lalu SMA Del itu peringkat 4 terbaik se-Indonesia. Nah, dia memang bagus sih. Matematiknya mereka pernah nomor 1. Tapi kan ini anu naik turun. Ya, kenapa ya tiap tahun, tapi sekarang mereka ada 19 kalau saya enggak keliru ya, atau 12 ya. Yang masuk kepada program Indonesia Maju. Dari situ yang untuk dikirim sekolah ke luar negeri oleh pemerintah. Nah, itu saya kira satu loncatan juga buat mereka. Aku ada mau nanya nih, Pung. Pung kan di kementerian. Itu katanya biasa kalau manggil sama orang-orang biasa manggil nama aja, tapi hanya ke Ibu Menlu aja pakai Bu. Enggak juga. Ya, kalau ke ibu-ibu kan kita lebih anu lah. Lebih sopan ya, Bu. Tapi itu menunjukkan ke anu saya, kedekatan saya sama mereka, bukan untuk humiliating mereka. Dan mereka juga tahu bahwa saya manggil itu karena dalam konteks bersahabat. Tapi Pung, ini mau nanya Pung, dari semua kan kadang-kadang kita kan anak perantau dari Sumatera Utara. SMA-nya Pung tuh dulu maksudnya termasuk anak-anak yang belajar aja Pung, atau kadang-kadang main juga. Ada bandel-bandelnya. Saya kira itu mereka berkembang. Daisy itu saya kira ya sebagai kepala sekolah dia mampu meramu itu, menyeimbangkan antara main-main, serius dan seterusnya gitu. Ya, makanya Del pun jadi pikir, itu bagus, jadi mereka makin matang ya saya lihat itu. Ini pertanyaan mungkin nggak lama aja, dikit aja. Opung ketemu sama Opung Buru di mana? Oh, saya ketemu di Bandung. Oh, pas SMA itu ya? Ya SMA tahun 65 ya. 65. Ya. Pertama kali ketemu itu. Dan kami punya fakta menarik. 65 ya. Kami ini Pung punya fakta menarik. Kalau Opung sama Opung Boru. Dulu katanya Opung ketemunya waktu Opung minjem telepon. Telepon ke Jakarta katanya dulu Pung. Juga itu. Waktu itu kan telepon
yang bisa langsung ke Jakarta itu dari rumah bapaknya, mertua saya itu. Iya. Karena kan dia dirjen postal. Jadi kita tinggal pencet knop, sudah nomor Jakarta kita putarin. Jadi saya bikin alasan juga lah. Saya juga punya ini Pung, fakta menarik kata Opung Boru. Opung rajin kali nelpon Opung Boru. Betul Pung. Saya bilang tadi itu kan. Kita cari-cari alasan. Berarti Pung ini ada kaitannya nih ketika pertama kali melihat tentara mendarat di Pekanbaru dengan melihat Opung Boru. Saya harus jadi tentara, itu harus jadi istri saya. Iya. Ada bener gitu, Pak. Ada bener, Pak. Ada bener. Tapi Opung, terkait tentara ada juga fakta dari Opung Boru. Katanya kan Opung sempat sibuk itu, jadi tidak banyak waktu bersama Kak Uli, anak pertama. Dan katanya Kak Uli sempat pas Opung datang, Om katanya dipanggil Om. Ya, pernah itu. Dia nangis kan saya pulang. Datang kok tiba-tiba ada laki-laki di sini. Karena Opung jarang pulang. Sebelumnya habis tugas di mana memang itu? Saya tugas di Ano, tugas di mana? Di apa namanya sana di Timur Tengah itu bertahun-tahun tiba-tiba dia udah besar, saya datang udah besar. Saking seringnya bertugas dia terus manggilnya Om. Terus kalau melihat sekarang mungkin nih pesan-pesan untuk kami terutama yang anak generasi muda lihat tuh kalau lihat apa lihat apa namanya sekarang ini kan Indonesia baik banget ya. Benar, jadi ekonominya bagus, ditata lebih baik. Ya kalian harus tetap apa menata diri. Makanya saya selalu pesan di sini, di TDL, di SMA Unggul Del, di mana-mana, kerjalah dengan hati. Pintar saja tidak cukup, tapi harus ada hati. Jangan sombong, jangan merasa diri paling hebat. Ya kita tidak perlu kan. Alam ini sudah ngatur hidup kita. Tuhan ini sudah ngatur kita mau apa. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Selalu aja rendah hati. Itu aja pesan saya. Ya. Mungkin terakhir ada sesuatu yang pengen Opung capai lagi yang belum. Saya mau ingin menyelesaikan tugas saya sampai 2024 selesai. Ya. Setelah itu saya ya lihat ini apa ITDL, melihat TSTH, saya apa research dari pertanian, ada research dalam bidang ya pengembangan genomik pertanian tadi yang itu kan mengabdi tidak harus menjadi menteri aja. Banyak mengabdi, kalian juga mengabdi. Asal kalian kerjakan aja dengan hati. Jadi kadang-kadang orang yang membuat dirinya frustrasi karena dia berharap harus ini, dia menganggap bahwa dia itu harusnya ini gitu. Enggak usah, mengalir aja. Jangan berekspektasi gitu. Terlalu tinggi mungkin. Bukan ya itu, tapi menurut saya sih ya kalian jangan apa ya, membunuh diri kalian dengan mimpi-mimpi yang tidak mungkin dilakukan gitu. Yang realistis saja. Bekerja keras. Bekerja keras. Terus membangun ke apa relasi kalian. Ya kita nggak tahu satu ketika kau jadi apa kan. Dari yang tahu juga. Tapi inilah satu kami dari dulu berangan-angan. Tapi kamu kalau kerja benar, orang akan lihat. Oh ini orang boleh sih. Kita pakai dia yuk. Gitu. Oh hatinya bagus gitu. Bisa dipercaya gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa dipercaya, maling ya, nggak akan mau lagi orang. Benar-benar. Itu harus jujur sama siapa pun. Oke. Ya kita juga waktu itu berangan-angan, semoga bisa podcast bareng Opung. Ternyata kesampaian. Berkat semua bisa terjadi. Yang penting hal yang realistis bisa saja terjadi selama kita kerja. Orang Batak itu kadang-kadang suka anu kan, dia merasa dirinya yang paling hebat. Biasa aja. Jangan terlalu superior ya, Boga. Iya. Pak Domo, kayak Pak Domo. Terima kasih juga, Pung. Sudah waktu itu sudah menonton Ngeri-Ngeri sudah. Ya, karena Opung nangis jadi rame yang nonton. Tapi itu satu contoh, coba. Yeah. Siapa yang bayangkan Ngeri-Ngeri Sedap sekarang sampai masuk Netflix? Perwakilan Indonesia untuk Oscar, Pung. Jadi kita juga harus lihat tuh, jangan anggap enteng diri kita. Bangsa ini bangsa besar, kita harus bangga gitu. Jadi seperti sama Unggul Del, siapa yang angkat bisa begitu sekarang? Itu sekarang seperti ITDL, dia punya lab yang nanti salah satu yang terbaik mungkin di Indonesia atau di region ini. Mereka bisa menghasilkan macam-macam, anak-anaknya kan dilatih semua gitu. Jadi dari biarpun dari kampung, ya satu ketiga saya kira kan mereka membuahkan hasil-hasil yang banyak dinikmati orang di Indonesia ataupun nanti di global. Jadi you never know. Yes. Yes.
Ya. Oke, thank you, Pung. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pung, boleh kami bercanda dikit, Pung? Boleh. Ini, makasih ketua, boleh gitu. Boleh, Pung. Satu, dua, tiga. Makasih ketua. Boleh hati dong, Pung. Makasih banyak, Pung. Terima kasih. Terima kasih, Pung. Oke. Ada abang selanjutnya. Ade abang tahu, abang awak kan tahu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak kan tahu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Apalah ini? Yeah!